yang baik dan rajin. Itu pantas buat pasangannya, Rosmina. Begini Mbak Ayu, kalau buat saya sudah setuju. Tetapi harus saya berdami sama saya punya suami. Ya itu barang tentu. Kalau adik itu bilang sama Tuan Abu Bakar dulu. Minum Mbak Ayu. Iya, iya, iya. Oh, lagi deh. Oh, ya. Kita masuk dalam aja deh. Baik. Gila, kak ini Jepang nih. Saya punya perniagaan jadi rusak. Nah, sekarang kalau bom datang bagaimana ini? Kenapa susah, Tuan? Bikin saja meja pelindungan. Kita taruh di dalam rumah. Iya ya, betul juga itu. Buat apa, Tuan, bikin meja pelindungan? Supaya pulang mudik lebih selamat, betul tidak? Betul juga. Tapi bagaimana dengan saya punya perusahaan? Tuan, saya rasa lebih baik Tuan bikin lubang perlindungan saja. Lubang perlindungan? Ya Tuan, saya rasa begitu. Betul juga. Tapi apa tidak terlalu mahal? Tidak Tuan, paling banyak 25-30 perak. 25-30 perak. Ya dah, cari saja aneh mah. Baik, saya bisa nonton. Saya rasa lebih baik saya bikin lubang perlindungan. Itu lebih bagus Tuan. Itu ada baik juga Tuan. Tuan, permisi pulang. Ya Tuan. Ya, baik dah. Saya permisi deh. Bang, tadi ada orang datang kemari mengelamat kita punya anak buat Abdullah kelerek kok. Betul kau ini tidak punya pikiran. Aku punya kepala sudah pusing ini. Aku lagi pikirkan perniagaan. Sudah rugi puluhan ribu, kau ganggu lagi aku. Itu kan buat maksud baik orang mengelamar anak kita. Kapan kau tahu, aku tidak suka punya menantu satu kelerek atau komis. Yang bakal jadi aku punya menantu mesti seorang yang punya uang, pandai berniaga. Karena kalau aku nanti sudah tua dan tidak kuat lagi, bisa teruskan aku punya pekerjaan. Tuh, kau lihat tuh kau punya anak tuh. Mesti saja jalan sama si Mukhtar. Baik, Ros, sampai sini saja ya. Sekarang tidak mampir dulu, Mukhtar. Saya habis malam belum pulang lagi, dia mau pulang dulu. Ya. Besok jadi pergi di PKP. Oh, jadi nanti pukul 5. Saya antarin ya. Dasar anak tidak mau dengar kata. Sudah dilarang mesti saja bergaul dengan si Mukhtar. Mari. Ini kau bandel betul. Ayah sudah berapa kali bilang kau jangan bergaul dengan si Mukhtar, anaknya Guru Muhammad. Tapi kau bergaul juga. Ayah, kenapa saya tidak boleh bergaulan sama Mukhtar? Mukhtar kan satu anak yang baik budi, sopan santun dan rajin. Biarpun dia miskin, dia jujur, Ayah. Juga dia bekerja buat umum. Jujur, jujur. Mana ada orang miskin jujur? Kau ini betul keras kepala. Kalau Ayah bilang tidak boleh, tidak boleh. Habis sekarang. Ayah, saya bergaulan sama Mukhtar kan dari kecil. Kenapa baru sekarang Ayah larang? Ini anak sudah bisa ngelawan. Kalau Ayah bilang tidak boleh, tidak boleh. Ayah, masuk. Bang, ini anak jangan terlalu dikerasin. Nah, ini lagi emaknya ini tunggu campur. Satu perempuan tahu apa kau? Satu pabrik dengan anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuan, anak mana Tuan? Masuk. Silakan duduk. Tuan, saya panggil Tuan datang di sini buat bikin satu lubang perlindungan. Lubang perlindungan kok? Oh, baik, baik. Tapi itu lubang perlindungan mesti besar dan kuat. Tentu pakai kayu jati. Sudah tentu. Juga lainnya ada bangku tempat duduk di tengah. Mesti ada satu tempat buat simpan saya punya besi-besi. Lebih kuat pakai beton Tuan. Ya boleh, pakai beton juga boleh. Tetapi mesti kuncinya juga kuat. Sebab jangan sampai masuk orang maling. Itu tanggung, semua tanggung beres Tuan. Berapa Tuan kasih harga? Tadi saya sudah berkenan sama Tuan punya orang. 90 rupiah Tuan. 90 rupiah? Itu mah terlalu mahal.
Apa tidak bisa dapat 30 rupiah? Mana boleh 30 rupiah, Tuan. Sedang sekarang kayu jati mahal, Tuan. Semen juga mahal. Bagaimana, Tuan? Tapi lantaran saya sudah terlanjur datang kemari, 70 rupiah saja, Tuan. Wah, itu masih mahal itu. Begini dah, saya tambah 10 rupiah. Jadi 40 rupiah. Saya rasa tidak bisa, Tuan. Sebab kuli-kuli banyak yang semua pulang di mudik. Lantar dia ketakutan, susah saya cari. Kalau mau, 60 rupiah saja, Tuan. Wah, itu masih mahal juga itu. Saya barangkali tempat lain saya bisa dapat lebih murah. Tapi sudahlah, karena sudah datang, begini, saya kasih 50 rupiah. Mau? Baik, enggak sudah. 50 rupiah saya bisa kerjakan, Tuan. Tapi saya ada permintaan. Apa? Itu peti besi, saya bisa beton. Tapi dia punya dinding-dinding, pakai bambu, Tuan. Apa kuat itu? 100% saya tanggung kuat. Kalau kuat, ya boleh. Di mana bikin, Tuan? Bikin di samping rumah saya. Mat, ya, antarkan ini Tuan di samping ya. Kalau begitu, saya kerjakan 3 hari kelar, Tuan. 3 hari? Apa tidak bisa 2 hari? Tidak bisa, Tuan. Berhasil. Baik. Tuan Guru Muhammad, sengaja kita orang datang ramai-ramai kemari, perlunya buat menanya hal peperangan di waktu ini. Oh, begitu. Jadi saudara-saudara berkumpul di sini, sengaja mau minta nasihat dari saya. Betul. Oh, kau Mutar, dari mana kau? Saya kembali jaga malam ya. Nah, kebetulan, sekarang ayah mau cerita. Duduk. Peperangan di waktu ini ada lain dari peperangan yang terjadi di zaman dahulu. Kalau dahulu orang berperang ialah perkelahian antara serdadu dengan serdadu dari kedua belah pihak tentara yang berlawanan. Sedang orang preman sama sekali tidak diganggu. Tetapi di zaman sekarang cara berperang sudah berubah. Semua orang harus turut berperang. Jadi bukannya saja serdadu, tetapi orang preman juga. Maksud saya dengan berperang atau berkelahi itu bukan saja seperti serdadu menembak pada musuh atau bersiap dengan senapan di medan peperangan, tetapi semua penduduk harus turut bekerja dan turut merasakan serta membantu pada negeri untuk mendapat kemenangan. Ini juga dinamakan berkelahi dan berperang. Menjalankan dengan betul segala aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan memberi tenaga kepada segala pekerjaan pertolongan seperti LBD, Help Polisi, PKP, dan segala kewajiban preman seumumnya. Itulah kewajiban kita semua. Kita harus membantu di mana kita bisa. Sebab itu, saudara-saudara, tinggallah tentram. Bekerjalah seperti biasa, jangan hilang akal. Dan bantulah dengan segala tenaga, segala pekerjaan yang bisa membawa kemenangan bagi kita. Nah, barangkali ini sudah waktunya sembahyang. Oh iya, ini sudah waktunya, Tuan Guru. Terima kasih, Tuan Guru. Saya permisi pulang.